rancang-rancang. Rida Umami mantap memang Persira Jabar Aceh. Sudah lakukan Dian Caniago menuju tiang jauh tetapi bisa diamankan dengan segera. Siap-siap Nur Dian Caniago angkat bola. Bola ke depan kali ini peluang didapatkan oleh tim tuan rumah Irsan. Kali ini kerjasama bisa dibangun. Melchior Najefat bisa diblok dengan cukup baik oleh kiper Iqbal Bahtiar. Inilah dia antisipasi yang salah juga dilakukan oleh Zulkifli Kosepa. Gombang serangan dari PSDS. Crossing kembali lakukan. Namun bisa. Kurniawan ada Neryu Salom kali ini. Berikan bola kepada Kurniawan. Tekanan kembali dapatkan semen Padang. Lakukan crossing Kurniawan. Yes. Sudah lakukan. Angkat bola ke mulut gol semen Padang. Masih belum berakhir. Imus kali ini. Tendangan yang mulai sulut United lakukan. Tendangan pojok Pandi Lestari Usirah. Kembali kali ini hantarkan bola ke mulut gawang dari semen Padang. Anak traktor kuning. Kembali coba menekan. Lahan milik Kaba Usirah. Tendangan lepaskan oleh Purnomo. Bolanya masih tegak lurus. Rida Umami lakukan. Melalui back senior asal Bali ini. Ancangnya sudah lakukan PSDS Deli Serdang. Tetapi bisa. Kali ini. Lakukan semen Padang. Sebuah skema Kurniawan. Dibayang-bayangi Kurniawan. Oleh seorang Yoga. Bisa melewati Yoga Kurniawan. Mendekat gol semen Padang. Tetapi ada Agus Noval Wiantar tebar tadi. Ataupun ancaman yang sedang ditebar oleh Kurniawan. Bagaimana cukup mudah tadi Kurniawan melewati Yoga Novian. Sudah lakukan. Antarkan bola. Ada Silvio Escobar. Main yang gemar sekali berlenggak-lenggok untuk coba membongkar, mengacak-acak lini pertahanan daripada semen Padang. Berikan bola kali ini kepada Purnomo. Angkat bola Purnomo menuju Kurniawan. Terbelas tadi membuat PSDS di Ali Serdang. Kali ini kuasai bola kembali untuk lakukan serangan. Oh, melewati Aldo Claudio. Kali ini Irsan lakukan crossing. Menuju seorang pemain bernomor punggung di Ali Serdang. Sebuah umpan yang cukup baik dari Irsan. Kemudian Caniago lepaskan umpan kepada Silvio Escobar. Dan dibayar kontan oleh Silvio Escobar Benitez, tetapi oh, dia dianggap melakukan pelanggaran sebelum terjadinya gol Silvio Escobar. Masih Silvio membidik arah bola ke arahkan sisi kiri ada Pandi Lestaluhu. Siap-siap bola sudah. Bagaimana tadi umpan dari Silvio Escobar juga kepada Pandi Lestaluhu. Kembali Pandi Lestaluhu dapatkan bola crossing bisa dihantarkan. Tapi kemelut. Inilah dia penjaga gawang Muhammad Irfan. Tadi berupaya meninju bola. Siap juga Melchior Majefat. Angkat bola Purnomo menuju Melchior. Tapi bisa dibaca orang bola Irsan. Dwi Andika kali ini hantarkan bola ke depan. Menuju Drei Panyalai. Melaju Drei Panyalai. Ujian pertama bagi Fuad Hasan. Ya. Oh. Lihat memang terbentur kepala Gara Pradika kali ini sudah lakukan. Bisa ditinju oleh kiper Fuad Hasan. Kali ini ada kembali peluang didapatkan oleh semen Padang. Aldo Claudio. Dan menunjuk titik putih. Wasit Mulyana. Tangannya menyentuh bola dalam kotak penalti. Ya. Jelas saja. Bagaimana Fazar. Bola dengan tangan di dalam kotak penalti. Bola yang coba dilepaskan tadi oleh Yoga Novi Andre. Escobar, sang eksekutor utama dalam titik putih. Lakukan tendangan dan satu samar. Sempat terbaca oleh kiper Fuad Hasan. Tetapi bola dari Silvio Escobar masih lebih cepat dari pergerakan. Dan semakin panas tentunya, semakin keras. Kali ini Rida Umami. Yang diganjar kartu kuning. Memancing keributan terjadi di lapangan Baharudin Siregar. Dan ofisial dan staff pun juga turun. Oh, Firman Yuliansa tadi. Yang melakukan duel udara dengan Rida Umami. Liar.
diberikan kartu merah. Dwi Andika. Acang-acang lakukan. Menuju Silvia Escobar. Oh, kali ini peluang didapatkan. Oh! Sayang sekali.